It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo yo yo, halo guys. Kali ini kita akan memainkan game PC lagi. Di sini kita akan memainkan game My Hero Academia One: New Justice. Game-game anime gitu loh. Bagi teman-teman yang suka nonton anime pasti tahu lah tuh anime yang satu ini. Jadi game Boku no Hero Academia. Kono modo wa hiro no katsuyaku tsuitaiken dekiru. Sebenarnya di sini saya sudah memainkannya sedikit ya teman-teman. Jadi saya sudah lihat gambarnya. Tapi karena saya mau buat video reviewnya, jadi saya mulai dari saya akan mulainya lagi dari awal. Loadingnya lumayan lama. Oh, Alter One. Anjir. Langsung disuguhi film epic. Ini ceritanya waktu pada Almec melawan Alter One ya teman-teman. Kalau gak salah itu ada di season 3. Kalau gak salah. Midoriya Izuku. Mungkinlah nanti kita akan berhadapan dengan Alter One ya teman-teman. Ya seperti di animenya selalu ada intro-intronya kayak gini. Misalnya bagaimana itu Midoriya Izuku mendapat kue. Oke, kita mulai dengan pertarungan. Karena saya sudah memainkannya sedikit, jadi saya sudah tahu di sini. Jadi kita akan melawan Gran Torino, salah satu mentor dari Midoriya Izuku di season 2 tahun. Jadi Gran Torino ini yang mengajari Midoriya bagaimana cara menggunakan kekuatan One for All yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Jadi di sini Midoriya hanya menggunakan One for All sebesar 5%. Shigyo da shigyo. Chūtorino hajimeru do. Yusei ran kono. Subete no kōgeki wo. Oke, di sini kita diberikan dulu tutorial. Chikara no tsukai kata ga kinte natto. Ano sai tag. All Might wa Shigyo ni kansha shiro to ikata na. Mite ran nei kara ore ga mite yaru tte inda. Elevator 1 ya, L1 ya teman-teman. Yoshi! Hai! Ini gokida! Oke, lumayan gak terlalu susah sih. Karena ini cuma tutorial. Jadi darahnya gak berkurang sama sekali. Bisa mengerti jenimanya, kita kan dilatih sama Gran Torino. Sama saja lah. Tapi menurut saya teman-teman, game ini masih sedikit ada kekurangan yang misalnya untuk kombonya itu terlalu singkat. Misalnya cuma satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan, nggak ada pukulan bertubi-tubinya gitu. Pokoknya saya lebih suka game dengan bertubi-tubi. Ya. Gak tertekan lagi. Oh ya teman-teman, sebenarnya untuk game My Hero One: New Justice ini sudah terdapat dua sequel ya teman-teman. Jadi sudah ada yang kedua My Hero One: New Justice 2. Tapi saya mencoba dulu yang pertama ya. Untuk yang kedua sudah saya download juga tapi belum saya install laptop ini. Oh, seperti biasa saya menggunakan laptop dengan RAM 4GB ya teman-teman, jadi termasuk laptop kentang. Dan untuk gamenya lumayan lancar meskipun menggunakan laptop dengan spesifikasi yang rendah, tapi
game ini lumayan seru loh. Bagi para pencinta anime pasti nggak mau melewatkan game yang satu ini. Aduh, sisa dua itu gimana caranya ya? Yeah. Itu tadi gimana caranya? Gak sengaja mencet apa tuh? Asal mencet saja nih, cepat tak berhasil. Untuk tombolnya itu artinya tembus segitiga ya teman-teman. Tapi kok gak berhasil ya? Jadi kita pencet tombol segitiga, terus kita tahan segitiga ya? Atau bagaimana? Untuk tombol segitiga itu kayak gini. Waduh, kok gak berhasil ya? Oh ya teman-teman, sepertinya untuk spesifikasi RAM 4GB masih belum terlalu recommended ya. Kalau bisa RAM 6GB lah, atau 8, kalau paling bagus 8GB atau 16GB. Karena RAM untuk 4GB masih sering terjadi patah-patah pada gambar. Tapi untuk game-nya saya rasa sudah lumayan seru sih. Tidak ada masalah. Kalau untuk cara install game-nya ini teman-teman bisa teman-teman cari di YouTube atau Google, mungkin tersedia. Untuk game-nya sendiri nggak bakal saya sertakan di deskripsi teman-teman, karena ukurannya begitu besar, dan untuk linknya mungkin bisa dicari sendiri di internet lah, karena saya juga sudah lupa teman-teman ini dulu downloadnya di mana. Iya, loading cukup lama. Sekarang apa? Oke, kita akan latihan lagi dengan Gran Torino. Orini patsu irete mina. Plus Ultra o harate. Oh, sekarang plus Ultra. Tatakau suka nai no nara. Yaru ne. Tatakau suka nai no nara. Kariya. Omuru o zenshin ni harime urata. Kanda wa kagato. Sase bola jo. Bukiria. Ima made no omae to wa issen o kakusu. Oh, teman-teman maaf ya kalau saya tidak terlalu banyak bicara, karena saat main game itu saya terlalu sering kali terlalu fokus pada gamenya. Kalau fokus itu tidak diam, tidak bicara, diam-diam aja. Tapi ini saya usahakan bicara. Saya juga baru bisa main game seperti ini, jadi pastikan masih banyak kesalahan dan masih kaku ya teman-teman. Plus Ultra 2 nya itu lumayan. Mati dong. Yaru suka nai da. Oh teman-teman, untuk game itu mungkin saat dimainkan nggak terlalu kelihatan lagnya teman-teman, tapi kalau saat direkam itu videonya bisa, biasanya itu lagnya itu mulai kelihatan sedikit. Selanjutnya apa ini? Seharusnya sih selanjutnya kita ngelawan Nomu atau mungkin Stain. Entahlah, kalau di animenya oh iya, Midoriya gak berhadapan dengan Momo ya. Dia langsung mencari Lida untuk menolong Lida. Oh iya, oke betul teman-teman. Jadi kita akan menghadapi pembunuh pahlawan atau Stain. Di sini kita menggunakan Lida T-nya yang ketua kelas Megane, kacamata.
Aduh, enggak tahu mau ngomong apa, teman-teman. Masih kaku. Wajar saya juga itu nge-YouTube supaya bisa bicara dengan lancar. Saya sebenarnya seorang itu malu banget dengan teman. Makanya kalau bicara di depan cermin itu saya masih kaku. Jadi saya bercoba berbicara di sini sambil bermain game. Meskipun saya nggak membahas game-nya, teman-teman. Oh, menggunakan lidah lumayan kompleks ya, teman-teman. Sepertinya menggunakan lidah lebih bagus daripada menggunakan Midoriya tadi. Menggunakan Midoriya masih terkesan kaku, terus kombonya itu hits, maksudnya hitsnya itu masih sedikit banget. Oh, nggak kena anjir. Okay. Anjir, cepet banget ini lidah anjir. Wajar ada pengepet di kakinya. Okay, win. Game ini masih saya rekomendasikan lah untuk teman-teman yang memiliki laptop tang-tang. Tapi minimal RAM 4GB lah untuk bisa bermain seperti saya ini, karena di RAM 4GB, RAM 4GB saja masih sering patah-patah. Untuk RAM 2GB atau 1GB itu mungkin nggak saya rekomendasikan ya teman-teman. Karena di sini saya menggunakan laptop dengan RAM 4GB saja masih sering patah-patah sedikit, tapi nggak terlalu sih. Oh ya, bagi teman-teman, kalau teman-teman memainkan game ini di laptop dengan RAM 4GB dan masih terasa nge-lag, jangan lupa teman-teman sebelum memainkan laptopnya dimainkan sambil dicas ya. Karena tersebut dapat mengurangi lagnya sedikit. Oh, Galantorinya melawan Nomu. Banyak susah sih. Anjir. Kombonya Grantor ini tuh lumayan bagus juga, cuy. Dia nggak kasih kesempatan kepada lawan. Itu karena punya juga itu punya Jet ya, kalau nggak salah. Dan di kakinya itu ada seperti Jet. Untuk coba itu bergerak cepat, bisa terbang dengan dorongan. Kuat super nih, teman-teman. Paling banget anjir, nggak kasih kesempatan. Oh. Gini-gini, Galantorino mulai jadi andalan gue lagi nih. Keren cuy, hitnya banyak banget. Udah gak ngasih kesempatan. Kalau saya bandingkan dengan Midoriya, Midoriya masih kalah sih. Untuk hitnya Midoriya sendiri tuh masih kurang lah. Oh, sekarang kita menggunakan Midoriya ya, kan? Midoriya versus Stain. Jadi dalam animenya itu Midoriya datang untuk membantu Lida ya, teman-teman, melawan si pemburu pahlawan Stain. Yuk. Kalau nggak salah setelah Midoriya mungkin akan datang Shoto. Bukan Shoto, Shoto. Oh, lihat kan teman-teman, gerakan Midoriya itu terkesan kaku. Oh, mungkin karena saya masih belum terlalu tahu ya. Mungkin bagi penggemar Midoriya yang biasanya menggunakan karakter Midoriya untuk game ini mungkin akan marah gitu. Tapi nggak bisa dipukir sih untuk attack-nya itu tinggi banget. Dan satu pukulan saja itu mengurangi banyak darah kan. Tapi yang saya sarankan, yang saya sayangkan itu cuma hitsnya. Kombonya itu masih terlalu sedikit. Lihat itu. Pukulan keduanya saja nggak mungkin nggak kena. Waduh, kewalahan.
Oh, kena. Ah, enggak kena anjir. Aduh, akhirnya. Nice. Hero ni nanda. Yang saya bilang tadi, sepertinya akan datang Shoryu. Jadi Midoriya juga terkena kuki oleh Stan ya teman-teman. Jadi gerakan Midoriya itu dihentikan juga. Nah, untungnya saat gerakan Midoriya dihentikan, muncullah Todoroki Shoto untuk menyelamatkan Midoriya dan Lida. Tapi dalam animenya Shoto bukan karakter kenalan saya sih, teman-teman. Juga bukan Midoriya. Saya lebih suka karakter Baku. Oh, api dan esnya lumayan. Oh, kita bisa mengambil Midoriya untuk membantu. Oh, keren anjir, begitu dia sentuh esnya langsung membantu. Lumayan. Oh ya teman-teman, untuk channel ini sendiri mungkin akan kebanyakan membahas game-game PC, game-game PS2, game PS3, dan game-game Nintendo lah mungkin. Nantilah kita lihat. Tapi yang jelas saya lebih suka game-game bertema anime ya. Jadi kebanyakan mungkin game-game saya nanti ini akan bertema anime. Misalnya game Naruto, game Boku no Hero Academia, apalagi ya, Dragon Ball, dan game-game anime lainnya lah. Mungkin bakal saya cari. Untuk game Attack on Titan sih mungkin nggak dulu ya teman-teman, karena sebenarnya dulu saya mau download game Attack on Titan, tapi di situ untuk spesifikasi minimumnya itu RAM-nya 8GB, jadi nggak saya download dulu lah. Kan masih banyak itu game-game yang lain bisa kita dulu. Mungkin ini sudah pertandingan final ya. Karena ini sudah kembali menggunakan Lida. Jadi Lida sudah sembuh. Sebenarnya di sini Lida masih terluka ya. Tapi karena dia sudah terlepas dari Wings dari Stein, jadi dia belum bisa bergerak. Kemampuan ini dibawa ke sana kecil. Ya, 5 sih, cuma 5 tapi lumayan. Kenakah? Oke. Nah, makan. Salah anjir. Kiarin masih berubah. Sayang sekali teman-teman, karena game My Hero Justice ini tidak mengambil dari awal anime. Kalau diambil dari awalnya itu mungkin juga tidak bagus sih, karena Midoriya biasanya hanya menggunakan satu kali serangan sih. Kenapa? Karena setiap kali dia memukul satu kali pasti hancur tangannya. Itu yang terjadi di season 1. Jadi dia langsung di season 2. Tapi kan di season 2 juga ada ceritanya yang bagus yang ngawal-awal. Yang waktu festival olahraga kalau nggak salah. Di situ waktu lomba lari Midoriya bahkan nggak menggunakan gear-nya sama sekali, tapi berhasil menempat posisi 1 loh. Keren banget anjir. Oh ya, mungkin untuk arc ini sudah akhir. Kalau mengikut dari animenya, arc ini sudah selesai dari sini ya teman-teman.
Jadi untuk video hari ini saya akhiri sampai di sini saja dulu. Thank you very much buat yang sudah nonton dan bye bye.